Oke, teman-teman, balik lagi di channel Respandra. Kita masih bermain kartu Tetramon ya. Masih main card shop simulator. Kita open dulu ya tokonya ya. Sambil kita nungguin kasir kita. Mana nih kasirnya nih? Oh, ini dia baru datang. Biarin kasirnya baru datang. Ini gua masih mau coba lagi bikin apa namanya, minimum satu lah ya. Maksudnya banyak lah. Satu coba ya. Udah. Oke. Kita lagi bikin Tetramon base ya. Hari ini kita bikin Tetramon base, cuman kita jualnya ke belah mana ya? Sebelah sini aja kali ya. Di atas sini. Ini kita kasih harga round up aja 13. Oke lah ya. Ini juga masih ada untung $13. Ya. $13 itu lumayan loh untungnya, nggak kecil-kecil banget. Cuman gue butuh box kosong untuk naruh semua item. Mana box kosongnya? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Salah pencet kita, maaf ya. Kita taruh sini dulu nih ya. Kita bikin lagi, book lagi, oke. Kita taruh ke dalam box ini nih. Ya kan, bikin lagi, nanti baru kita buka-bukain apa namanya. Nggak ada Tetramon base nya oke, sekarang yang Destiny ya. Destiny nggak ada Tetramon base, berarti minimum price nya 0,1, maksimal birunya 5. Apa jangan-jangan udah habis? Soalnya nggak ada. Dua nggak bisa. Kalau maksimalnya satu nggak bisa juga. Oh, berarti kita nggak ada lagi. Kita harus openin lagi dong. Wah, oke lah kalau gitu. Kita masukin dulu sini nih. Dah. Banyak ini gue nyetoknya nih. Oh, bonekanya habis ya. Kita beli dulu boneka ini. Bonekanya yang mana ya? Yang ini ya. Oke, ini belum bisa, level 30 baru bisa. Booster pack pun juga ini belum bisa tuh. Ya kan? Cuman kita cek-cek dulu stok-stok apa lagi yang perlu kita in buku volume level 1 level 2 ya. Aksesoris, buku, mana buku ya? Ini 29, berarti ini bisa ntar kita beli. Ini satu-satu aja udah, maksudnya banyak dulu. Terus ini apa nih, sini nih. Wah, dice rate-nya habis, dice rate. Oke, beli satu aja. Terus ini white, blue. Isi stok aja ya, semuanya ya. Blue, biarin aja dia yang isi. Ya kan, kita mah cuma nge-restock aja. Terus nih, ya kan, aksesorisnya. Ini kita beli yang beda ya, 16. Merah, biru, kuning. Oke. Ini udah full, biarin dia muter-muter lah ya. Ini udah Tetram nih ya, yang pack, yang booster pack ini kita pesen 2 kali ya. Ini 2, ini 4 lah ya. Oh, 3000 ya. 3000. Cuman kayaknya kita kekurangan karyawan ya. Kita karyawannya berkurang ini, figurnya ini pesen 2, satu lagi. Ini tetap satu ya kan. Oke, purchase dulu kita. Set. Ya, mantap. Terus apa lagi ya? Kita tambahin air apa? Oh, bill. Kita belum bayar bill, cuy. Tuh, tagihannya tinggal 2 hari lagi bayar lah ya. 2 hari goceng, seledew, ya kan. Kita regret dulu siapa ya, regretnya ya. Sebentar ya. Si Terence
level 30 sih sebenarnya restocknya nih, lebih enak sih. Oke lah, level 30 aja ya, kita restock si Engus. Sekarang kita masukin dulu nih, kita bantuin si apa namanya, siapa lupa namanya tuh, siapa sih? Oke, kita buka aja. Ini apaan? Kosong emang? Hah? Oh, masih ada 4. Biarin terus itu. Kadang dia suka demen taruh di bawah-bawah gitu, biar nggak ini. Mana figurnya nih dia? Figurnya. Gua masukin figur dulu nih, ya kan? Oke, habis. Habis ini kita buka-bukain dulu, biar ada yang beli, coy. Yang kosong-kosong ya. Oke. Nah, sisanya biar kasih si siapa sih namanya? Karyawan sendiri ke Brandon, si Dennis. Kasih si Dennis. Sisanya kasih si Dennis ya. Ini masih banyak. Ini oke ya. Kita pesen dulu. Ini level 29. Oh, ini kita bisa nih beli nih yang Tetramon Destiny-nya nih. Oke, mantap. Beli 4. 4x4 16. Oke lah, kita tes pasar dulu ya. Kita tes pasar. 4 mana? 4. Mana ini? Belum dibeli apa? Oh iya, belum dibeli. Oke, purchase dulu ya. Oke, mana nih? Ah. Kita taruh di bagian bawah aja ya. Ini kita kasih harga dulu. Oke, mantap. Baru kita buang nih. Biarin dia itu ngurusin yang itu, apa namanya, yang udah di open-openin. Dan kita ngurusin yang baru nih. Kalau semakin ramai tempatnya, wow, mantap. Tuh, yang baru juga itu udah ada yang beli. Mana satu lagi? Oh, ini dia di atas. Oke, harusnya kita beli 8 ya, biarin dulu ya. Kita tes pasar dulu ya. Aduh, pengeluaran hari ini banyak juga ya kita ya. Kita unbox dulu kali ya. Kita buka kartu dulu ya. Kita ambil kartu bagian yang ada sisa dikit, mana? Ah, mana aja? Nggak ada. Kita buka dulu kartunya di sini. Atau di sini aja nih, di sini nih ya. Nah, kita ngumpet di sini aja lah ya. Wah, ada yang bagus. Lagi. Wah, cuma 3 dolar dari 6 kartu total ya. Bapuk. Enggak ada yang bagus kartunya. Ayayay. Hah? Enggak ada yang bagus. Dah, kita ini dulu. Bundel dulu. Minimumnya 0,01, maksimalnya 5. Dah, nggak mau? Kenapa? Oh, minimum kartunya 0. Tetramon Base 100 kartu. Ini warnanya beda ya? HG ya? Oh iya, HG nih. HG punya. Tuh, ya kan? Ron. Oke, mantap nih harganya nih yang HG nih. Oh, kita taruh dulu sini nih. Bundel dulu ya kan. Sampai tahu bisa dapat banyak ini bundelnya nih. Minimum kartu limanya nggak perlu. Oke. Lumayan yang ini nih harganya nih.
Ya, habis. Jadi cuma dua doang, kok. Kita taruh dulu sebelah sini nih. Mana ya salah? Belakang ya? Oke, sip. Sekarang ini taruhnya di sini ya. Biarin ntar dia ngurus. Kita open kartu lagi. Mana ya? Kita ambil yang ini lah ya. Taruh dulu sini nih. Oke. Eits, ambil dulu. Kita buka dulu di belakang ya kan. Hup. Ya, bagus artinya. Jelek-jelek sekali ya kartunya ya, yang ini ada yang bagus, yang epic. Epicnya jelek sekali ya. Wah, lumayan lah ya. Oke, kita bundel lagi. Wah, nggak mau bundelnya. Coba satu. Nggak mau juga dibundeli. Coba kalau minimum price-nya 5, nggak mau juga base-nya. Nggak mau, coy. Boleh. Ya udah, kita cari yang lain dulu. Kita buka dulu yang inilah ya, kita tes ya. Kita buka yang ini nih. Buka di belakang aja, kita ngumpet bukanya. Bagus kartunya sama aja nih. Bau. Bau, 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 bau. Masa kartu legendary begini? Pada jam 9 nih. Hasilnya pulang. Tari habis ini ya. Lumayan lah ya. 17 Robip. Gak ada. Oke, guys, kita udah close ya. Tutup. Ini kita bantuin dulu nih si bot, si Dennis. Kita lah kumpulin semua di situ. Nol. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau beli? Kamu bayar? Oh enggak, mau pulang ya? Oke, kalau mau pulang silakan. Aku tidak melarangmu kalau kamu mau pulang. Biarin mereka lagi asik main. Kita ini dulu nih, unbox dulu nih. Mana nih? Base yang kuning di mana taruhnya? Sini ya. Bentar ya, ini kita mau naruh-naruhin dulu ini barangnya nih, guys. Si ini nih, cariin buku ini, volume ini, kumpulin aja di sini ya. Ada, kumpulin belakang pintu.
udah full semua itu. Aku kumpulin di belakang pintu nih, kosong. Eh salah, kenapa di tutup dulu baru taro dah. Maksudnya jangan nyampal lah. Ini apa? Ada isinya kah? Ada isinya. Habis, simen ya. Ini biarin aja lah kalau gitu, sisain dulu sini satu. Nah, ini. Oh, masih banyak ini kartu ini. Dadah, kita taruh sini aja dah. Si Dennis ini kerjaannya ini. Wah. Ini apa? 3 volume 2. Oh, udah habis ya. Oke, matiin. Ini. Oh, ini enggak dikelarin ini si Dennis ini. Oke, biarin ntar itu kosong ya. Uang berarti ini. Ah. Ini kita matiin dulu, ini kita matiin ya. Kita salah. Kita isi ulang dulu. Buat besok ya. Terus ini waduh, numpuk begini coy. Si Dennis nih coy. Si Dennis nih coy, kerjaannya coy. Mana lagi? Kan enggak bagus kalau isi dulu nih. Oke. Nah. Jadi tumpuk di belakang pintu nih. Ini yang mana? Oh, yang. Aduh, ini yang mana? Oh, ini nih sini. Tuh kan. Ini apa? Ini 4. Cukup ah. Oke, ini udah habis ya. Berarti kita harus hire satu orang lagi sebenarnya ini. Ini merah, udah penuh. Taruh dulu sini. Ya, ini aja biar si itu yang nih taruh. Ini white. Tuh. Oke, okay. That no. Oke. Okay. No. Mana satu lagi? Ah, ambil dulu. Ini apa? Oh, yang red. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke. Okay. Kita tutup hari ini. Ya. Di pagi hari ini kita dapat berapa hat? 5.400. Cuman pengeluarannya gede banget ya. Revenue-nya 7.000. Wah, lumayan lah ya. Oke, kita lanjut ke hari 57 open. Oh, nyalain dulu ini ya. Nyalain dulu ini. Oke. Level 27 ini cepat juga habisnya ya. Berarti pesan 2 kali ya. Stock order figure ini. Habis. Iya. Ternyata ini lumayan sih sebenarnya laku nih. Pasir gua mana ada? Udah datang ya. Pasir gua. Gua mau open pack lagi nih, ya kan? Open pack yang mana nih ya? Gua kadang suka beruntung pakai yang ini nih, yang ini nih. Dual master ini nih, ya. Kita buka dulu sini nih, ya. Pokoknya sekarang kita buka-bukain aja kartunya ya. Enggak ada kartu ghost lagi gitu ya kan? Yang bagus kartu ghostnya. Lagi apa berarti ini? Enggak dapat kartu ghost. Crab locks. Thank you.
Lumayan itu $124 tuh kartu yang mana tuh ya? Bentar. Yang mana tadi tuh kartunya tuh? $124 itu. Eh ini ya. Muffler. Oke, muffler ya. Lumayan sih. Oke, kita coba bunding dulu ya. Bisa? Oh, bisa. Oke, mantap. Oh, nggak ada. Satu coba. Dua. Nggak ada. Tiga. Nggak bisa juga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ya, kita taruh dulu deh nih. Mana nih? Oh, masih ada tuh. Oh. Nah, kita buka lagi kali ya. Kita buka lagi. Oh, yang ini nih udah mau habis nih. Kita nyetop dulu tuh. Kalau 29 itu. Tuh agak bat, Mak. Lima aja lah, satu chart dah. Terus apa lagi? Ini tambahin lah ya. Tambahin berapa ya? Tiga lah ya. Empat boleh. Oke, terus apa lagi ya? Ini nih. Ini kita pesan dua, ini dua lagi, oke. Terus apa lagi ya? Ini dari ini masih banyak, pada masih banyak stok-stoknya ini. Apa lagi kira-kira ya? Ini juga masih banyak sih. Nah, ini kenapa ada di sini? Wah, si Dennis ini. Kenapa bisa ada di situ, Den? Wah, si Dennis emang ya. Itu tuh buat yang merah, Den. Lo jangan harus sembarangan, Den. Kartu nih, kartu yang merah ini emang belum ya. Apa banyak kemarin ya gue beli ya. Atau ntar dah, tunggu ini habis dulu ya, baru kita stok lagi. Ini kita liatin dulu nih AC-AC-nya nih ya kan. Kayaknya hari ini lagi sepi ya. Buku tuh buku, emang ini belum gue beli buku. Buku beli 3 ya. Ini 4 lah ya. Nah, ini juga nih ya, hairspray. Satu aja cukup. Sebanyak banyak itu mah. Ini kali ya nih, ini belum kayaknya ya. Belum ada ya itu ya. Kayaknya sih emang enggak ada sih di situ. Gua enggak beli yang itu soalnya. Booster pack ya. Nih, kita pesan 2 lah ya buat stok 1. 3.000 tuh. Total ya. Kamu jaga di sini aja di dalam sini nih, ngapain di luar-luar sih? Nyalain aja ya kali ya. Kita buka dulu nih kartu-kartunya nih ya. Yang mana ya kita buka ya? Yang ini dah. Kita buka dulu di belakang. Bagus kartu-kartunya men. Tuh. Sedih sekali nih main kartu begini. Moskit nyamuk ini mah.
coba satu-satunya. Mana lagi yang bagus-bagusnya nih? Gak ada. Kita buka lagi yang mana ya? Yang ini lah ya. Kita ambil. Tukar. Yang merah belum, yang merah ya kita buka ya. Kartu lama semua. Mana deh kartu bagusnya mana? Gak ada yang bagus kartu-kartunya nih. Amnesark lucu ya. Mana lagi ini kartunya, mana lagi? Lumi. Oke, cukup. Yang merah sekarang yang mana ini? Yang merah kita ambil lah, yang bawah lah ya. Oke, kita rapin dulu deh. Ini taruh di atas. Ini taruh di atas. Ini ambil satu nih. Udah. Kita buka yang ini dulu ya. Biarin aja. Itu kita udah punya karyawan, kita buka kartu aja udah ya. Cuman 12 tuh nilainya. Magnolia 12 dolar. Dengan apa namanya, kartu dengan yang gambarnya bagus nilainya kurang ya. Kalau misalkan dilihat dari apa namanya, kayak Giganite, Hydron, ini berdasarkan apa sih? Flambroli 14. Padahal ini bagus juga tuh yang Voltrex ya, tapi nilainya sedikit. Katengu. Namanya Katengu. Coba. Wah, ada yang bagus guys. Kartu-kartunya nih. Kita ambil yang ini nih sekarang ya. Kita buka dulu. Helio, ini kayak apa sih, bunga matahari ya? Mana lagi ini? Ada yang Lupuk 72 dolar, lumayan ya kan? Dapat gitu kartu yang di atas 500 ya kan? Hedon kemarin cuma sedikit. Ini Sunflower. Wah. Keren Sunflower. Wah, ini.
Gak ada yang bagus sih. Baik, kita bonding dulu lah. Ini lumayan ya harganya. Kita bonding lagi. Gak ada. Wah. Gak ada. Coba yang di sini. Di sini bisa tuh dibonding. Destiny box. Ya kan? Oh, gak bisa ya. Beda ya. Kita taruh mana? Ini. Oh, base. Ini yang Destiny ya. Ini yang base. Coba lagi. Gak bisa. Yang base. 0. Gak bisa. Destiny. 0. 1. Gak bisa. Sekarang yang ghost. Oh, jangan yang ghost lah. Rugi aing. Yang ghost mah. Oke, mantap. 4 ya kan. Oke. Udah jam 9. Oke, kita udah close ya, Om. Om, Bang, Mas, Bapak. Ini di sini ya. Kembalinya $4 ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kembalinya 5 ya. Terima kasih. Selanjutnya. Totalnya 66. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, uang kas ya. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada ya. Ini yang apa, Tetramon base ya kan. Ini yang Destiny. Ini yang base. Base ini lumayan ya tuh. Bulk box. Tapi warnanya beda, lebih mahal. Biarin, kita tungguin mereka dulu. Kita lihat dulu barang yang mau habis yang mana aja nih ya. Sebentar ya, ini kita rapikan dulu ini. Taruh di atas lah. Oke. Oh, yang ini habis nih, yang merah sama yang hijau. Aksesoris nih. Satu. Salah coy, bukan yang itu coy. Bukan cut sleeve. Fair battle, mana fair battle? Ini satu merah, satu beli dua kali ya. Oh, fair battle udah dua, dua, oke. Terus apa lagi? Ini udah cleanser, ya. Terus apa lagi? Sebenarnya masih banyak sih. Ini, oh, yang blue, cut sleeve yang blue belum. Yang blue kita ambil dulu satu. Ini belum nih, belum bisa nih. Susah banget itu. Levelnya. Ayo, ada yang mau beli lagi? Oh, udah nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita close hari ini ya. Dan kita lihat hari ini kita dapat berapa XP dan revenue. 6000 XP kita teman-teman, naiknya drastis coy. Oke, hari berikutnya kita open dulu ya. Kita nyalakan, dah berarti nggak dimatiin dong. Oke, kita nyalakan. Ada lagi kah yang harus kita isi? Nggak ada ya. Oke, ya. Bos, nganggur. Kalau nggak nganggur nih ya, aneh beliin lagi nih. Tuh, banyak ya. Silakan, tolong di restock bos. Tolong bos ya, ini saya bantu dah, nggak apa-apa dah ya. Saya mah bos yang baik, bantu karyawan gitu ya kan. Saya tahu kamu kewalahan ya, jadi saya bantu dah ya. Mana lagi yang buku? Saya ngambilin yang buku aja ya. Salah tuh. Buku taruh situ. Oke. Nah, ini kita tutup dulu nih. Ini jangan dijadiin
Ya. Ini harga udah nggak ada yang gue naik-naikin lagi sih. Jadi biarkan aja dulu. Kita buka kartu dulu kali ya, pagi-pagi buka kartu. Siapa tahu dapat yang bagus. Ya. Oke. Scam kurus tuh. Ya, cuman dikit dapetnya. Aqualif, lumayan sih gocap ya. Cuman berdasarkan apa sih kartu ini? Kadang masih bingung juga ini menentukan nilai kartu ini. Hologram kali ya. Kan tadi tuh kayak gini nih ya kan tuh. Oh, beda tuh. Habis, nggak ada lagi. Kurang bagus kah kartunya? Oh, kita ambil yang ini. Kita buka dulu ya. Duh, kartunya gak ada yang bagus. Dusko 17 dolar. Mana lagi nih kartu bagusnya ini? Nggak ada yang bagus kartunya ya. Wah, nilainya kecil-kecil. Nilainya kecil-kecil. Wah, yang merah ini coy. Itu yang blue. Yang blue bawahnya apa sih? Itu belum semua ya. Oh, yang satu lagi emang belum ya. Oh, ini nih. Hai, kartu yang itu di belakangin lagi. Mana nih? Kita ambil dulu. Yang hijau mana? Yang hijau, 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 hijau. Ah, hijau nih. Mana lagi? Yang merah, yang merah, mana yang merah? Malah spray ini mah ini. Ah, ini dia. Jangan sampai kosong dong bro. Ah, ini dia. Ah, salah tuh. Kosong nih, ini salah. Ini kita cabut dulu. Salah kan tuh. Ini kita buang. Jangan sampai kosong dong bro. Wah, si bro nih. Nah, ini yang 40 ya. Yang 40 itu berarti ini ya. Udah habis. Oke. Jangan sampai kosong dong mas bro. Mana
kalau kosong gak enak dilihatnya. Gue bantuin dah. Emang sih dia apa? Kalau nyetok banyak ini kesian juga dia ya. Sendiri soalnya. Berarti gue harus hire satu orang lagi kali ya. Jadi biarpun gue nyetok banyak, ya kan? Dia bisa kebantu. Boneka figurnya habis, boneka figurnya habis. Ini kita taruh dulu ya di sini ya. Ini hairspray. Habis, oke. Kita buka lagi kartu yang ini ya. Tadi yang ini udah, berarti yang ini kita buka nih. Kita buka dulu di belakang, coy. Slip. Cari peruntungan ini, buka kartu. Gak ada lagi. Lumayan ini wearable, 94.99 dolar. Oh iya, yang ngebedain tuh ininya, listnya gold hologram, ada bintik-bintiknya. Dapat satu doang tadi itu yang bagus. Wah, nggak ada yang bagus lagi. Oh, satu lagi berarti yang warna merah. Mana yang warna merah ya? Nah, kita ambil dulu nih. Iya, jadi kita tiap hari itu bukain kartu aja ya. Yang box satu-satu-satu. Bagus. Fish strong. Wah. Fish strong. Oke, lumayan ya. Ya. Tuh. 46 dolar kan? Unix. Fish strong lagi. Jiga jauh. Wah, jiga jauh. Bagus, rata-rata tuh under 100 dolar semua kartunya. Coba ini kita Destiny base dulu nih ya. Satu box ya kan, remaining nolnya lagi. Dah salah, lupa tuh. Kita taruh dulu yang ini nih. Cari main lagi, nggak bisa lagi, nggak ada lagi coy. Yang Destiny coba, oh yang Destiny, oke bisa nih Destiny nih ya. Oke, kita taruh dulu dah. Destiny coy, cuman satu tapi yang Destiny ya.
Gak bisa, Destiny udah best. Remain 1. Gak bisa, Destiny. Remain 1, gak bisa. Oke, udah, cukup. Berarti kita cuma dapetin 1 doang. Ini kabar hubung, apa namanya, salah. Oh, bedanya apa ini sama ini? Oh, space-nya. Atau berhubung ini kan custom ya, kita up kali ya harganya ya, 10% Ron. Oke, ini juga nih ya, 10% Ron. Ini juga 10% Ron. Eh, bener kan? Enggak Ron ini, belum Ron ini, 10% Ron. Ah, oke, mantap. Aduh, belum jam 1 ini habis nggak? Masih ada. Oke, kita, wah, boneka figur yang ini laku keras ya. Gue beli 4 lah kalau gitu. Ini juga nih, 2 aja lah ya, karena tinggal 3 tuh posisinya. Yaudah, kita nunggu gambar gantian dulu ini ya. Tinggal nunggu bergantian. Isi dulu nih. Ah, bukannya diisi coy. Masih ada apa? Masih ada 2. Taruh dulu sini nih. Mana sih? Nah, udah. Oh, taruh lagi nih. Oke, sip. Ini kita buang. Tuh kan mabur. Ini apa? Buku masih full. Ini masih biru, merah full. Masih full ini. Oh, tinggal 1. Tinggal 1 taruh di bagian bawah aja, coy. Nah, ya kan? Oke, mantap. Terus kita isi apa lagi ya? Oke, yang blue ini habis ya, yang blue ya. Yang blue kita tambahin lagi nih ya, aksesoris. Nih, kita tambahin 1 lah ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh, ini nih. Kita booster pack ini nih, kita bikin, kita beli 2 lah ya. Ini juga 2. Oke. Apalagi kira-kira yang belum kita masukin? Oh, ini nih. Yang kuning booster pack kuning ya. Yang kuning 1, terus yang biru juga 1. Oke. Nah, biru 1 ini tambahin 1 lah ya. Karena kan dia posisi di atas 2 tuh. Yang 2 tuh yang biru. Yang 2 tuh yang biru, coy. Salah berarti. Yang water deck ya, water decknya 2. Oke. Okay. Oh, dice red ini paling laku ini, dice red sebenarnya nih. Dice red. Mana dice red? Aksesoris. Dice red. Oke, okay, mantap. Berarti kalau gitu kita stok 2 lah ya, dice red-nya. Kecat lagi. Oke, okay, 2900. Iya, maaf. Saya lupa fokus di ini. 76, maaf ya, untung kamu belum kabur. Terima kasih. Mohon di uang pas, mohon uang pas. Mohon maaf, saya lupa. Ya, terima kasih. Lanjutnya. Oke, kembali ya, apa totalnya 54 ya, Pak. Terima kasih. Ayo selanjutnya, customer terakhir. Kembalinya 14 ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Kita close dulu hari ini. Sep. Lihat XP-nya. Ah, turun. XP-nya turun. Aduh, XP-nya gimana ya caranya naikin ya? Kita open dulu deh. Gimana caranya ya biar naik XP-nya tinggi gitu loh. Si emote mana emote? Kita supply stock dulu baru nih ya. Purchase. Yang boneka mana, figur boneka?
Ombot, tolong isiin bantu Ombot. Nah, oke, biarin dulu tuh. Saya mau masukin figur dulu ya. Saat mana lagi ya? Ini apa? Bukan. Ini? Nah, ini dia. Oke. Mana lagi figurnya? Ini bukan. Figur gua beli berapa sih? Ini nih. Di bagian belakang aja. Ini kalau nggak salah 4 dah pesannya. Karena emang lumayan banyak sih yang ini nih. Adakah satu lagi? Oh, ini figur yang ini ya. Figurnya kita masukkan dulu ya. Nah, satunya di belakang, di belakang. Oke. Ada lagi kah figur? Oh, ini. Oke, sip. Iya, ini banyak gua nyetoknya. Oke, mantap. Sisanya aku serahkan padamu ya, Dennis. Aku mau buka kartu lagi mulai dari yang besar ini nih. Kita ambil yang paling bawah dah. Kita buka dulu kartunya. Aduh, nggak ada kartu yang bagus apa ya? Oh, ini yang full ya kartunya ya, tuh full. Water element, cuma namanya apa ini? Nggak ada namanya. Selo. Habis. Oke. Tadi yang itu, sekarang yang ini ya. Yang merah sekarang ya. Legendary. Jackton 273 dolar. Mantap. Jika jauh 12 dolar. QB tadi itu ada QB. Kalau di Naruto ada QB, kalau di sini ada QB itu. Hydran cuman 10 dolar coy, ghostnya. Bukan yang ghost sih, yang biasa. Aduh, Jackton. Ada lagi yang bagus ya. Oke, sekarang kita unbox yang mana nih? Yang kuning nih kok bececer begini sih? Ini apa? Yang white ya. Ini kok bisa ada di sini white? Red. Oke, kita buka dulu yang ini ya, sekarang ya. Thank you.
kartunya, kartunya ini mana lagi kartunya pur? $59 play efeknya si Fire Element. Nggak tahu ini namanya kayak Kyunbi. Mana lagi nih ya? Nggak ada kartu bagus lagi. Ya. Oke, nggak ada lagi kartunya. Coba kita yang terakhir ya, kita ambil yang ini. Kita buka kartu yang ini ya, sekarang ya. Yang epic. Cloudvenger ya, kepiting. Mana lagi nih? Jelek, kartunya nggak ada yang bagus. Amsyong. Dah, kita ini dulu ya. Jangan yang di sini ya, ini dulu. Bundling. Satu nggak ada, nol. Oke. Ini yang base. HG itu apa ya, HG ya? Cuman nggak bisa kalau gue masukin situ. Base HG masukin sini berarti ya. Oke. Terus apa lagi? Bisa lagi nggak? Itu lagi? Itu? Nggak bisa. Satu? Nggak bisa. Ini yang base. Oh, yang Destiny? Nggak bisa. Nggak bisa, udah habis. Habis cuy. Ini, wah ini banyak banget ini ya. Gua masukin di belakang aja dah. Taruh di belakang mana ya? Sini kali ya. Biar nggak makan ini, biarin di situ. Ada dua, berarti ada dua tempat yang harus kita mereka bisa beli gitu. Unbelish ini sih berapa, taruh di atas aja dulu deh baru bawah. Ini sih isi 64. Dah. Ini apa? Gua bantuin dah. Wah, dice rate-nya ini kosong, coy. Oh, dice rate-nya udah ya. Eh, salah tuh kan? Ini satu. Gua taruh sini aja. Oh, dia lagi ngisi yang itu ini. Oke, merah. Bisa nggak sih naruhnya, coy? Dirapikan dong, Dennis. Jangan taruh di bawahnya. Full, full semua. Iya, jangan sampai stoknya kosong. Fullin aja udah. Dennis, kamu nganggur kah? Oke. Good price ya, besok gue naikin lah.
Kalau harganya lagi naik, kita lihat dulu ya. Harganya lagi naik kah? Oh, lagi naik nih, cuy. Itu harganya tuh lagi pada naik. Tuh, ini aja lagi naik tuh, 13 ya kan? Naikin lah. Yo, kita baru ada sampai yang sini. Bulk boxnya padahal banyak ya, bulk boxnya yang bisa kita ini ya, PG, MG, HG tuh. Coba kita lihat dulu ini cuman gimana caranya. Kalau yang khusus legendary gitu bisa? Nggak bisa legendary. Nggak bisa. Base, common, nggak bisa. Rare, nggak bisa. Coba kita lihat dulu kartunya. Yang sort kita sort dulu ya, kita sort di sini. Kita di sini cuma punya 55 kartu. Terus yang ghost, ghost baru satu. Cetamon punya 130. Oke. Habis. Ini habis. Oke, kita isi dulu ya. Oke, apalagi nih yang harus kita isi, bahwa masih kosong ya. Slet, slet, kita kosongin dulu aja. Biarin, biar si Dennis yang ngisi-ngisi entar. Kita open yang ini masih banyak ini ya. Kita yang ini apa nih ya? Berapa kartu tuh? Kita open aja di sini ya, di depan orang-orang. Siapa tahu bagus ya kan? Di depan orang-orang gitu toh. Nah, 10 black. Ini si spark sekak gitu. Ini yang air ya, Evo from Crossilis tuh. $79, lumayan kan? Ini apa lagi nih? Wah, ada lagi ya. Yang bagus-bagus gitu. Ah, udah jam 9, coy. Bentar ya. Pantes tuh ngantri. Atau lagi lah. Sabar ya. Maaf ya, nunggu lama. Totalnya 12 ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya 57 totalnya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang Pas, terima kasih. Kembalinya 8 ya. Terima kasih. Oh iya, lupa kita udah close ya. Ini kita matiin dulu ya. Hemat listrik. Jadi masih full, ini biarin aja lah ya. Hemat listrik. Ini bisa gak sih? Bedel. Jangan rare. Any rarity. Enggak bisa. Padahal udah di bawah $5 ya harganya ya. Back. Ada lagi? Om, wah nggak ada yang main kartu, kalian galau ya di sini ya bertiga ya. Ngobrol loh, ngobrol. Kalau gitu saya tutup ya. Sampai ketemu besok ya. Saya matiin lampunya ya. Oke. Kita lanjut aja ke hari 60 alias hari bulan bulan kedua. Wah, cuma 500, dikit banget ya. Oke, sekarang kita memasuki hari ke 60 yaitu pas genap 2 bulan toko TCG Makmur Jaya ya. Itu. TCG Makmur Jaya. Kita lihat event kita X Battle. Kita udah bisa belum sih? Oh, belum bisa, masih kurang 176 lagi baru kita
my apa namanya full expansion ya, full expansion nanti udah 2500 baru kita tambahin satu meja lagi, dua meja lagi nih ya, tiga meja lagi, berarti kita ada 1 2 3 4 tuh. Ini ada berapa, 4 kali 3 12 ya, ini aja udah banyak ini ya kan. Cuman sayang di sini kita nggak bisa menyediakan makanan ya atau minuman gitu. Bro, gue mau nyetok nih ya, gue mau nyetok ini nih, 2 4 lah ya, ini 1 eh ini 2 terus box yang ini kali ya, kita open 4 lah ya, 4 oke okay. Eh salah, kita bayar dulu. Dah bro, gue mau yang basic pack nih ya, basic pack taruh di bagian mana ya, basic pack ya, bawah dah, kita taruh dulu ini. Roundednya untungnya cuma 11, oke lah nggak masalah lah ya, 11.30 salah, mana lagi yang biru nih, ini biarin si apa namanya, biarin penuhin meja ya kan, biar apa namanya, oke okay. Ntar paling aksesoris yang gue paling banyak, cuman ini gue mau rubah jadi yang biasa saja, yang box full box saja kali ya, kayaknya sih harus full box saja sih. Ayo gue bantuin dah. Bantuin des. Oke, udah full. Isi ulang yang di dalam aja, Den. Ini biar gua yang ini. Oke. Oke ya. Oke ya. Tuh boneka aku habis lagi kan. Iya ini nih boneka figur nih paling nih, sekarang yang ini nih. Duh, oke level 29, saatnya kita kurang satu ya. Kita coba beli yang level 39 apa ya? Level 39 kira-kira apa ya? 29. Ini udah. Oh, yang ini. Cuman gua mau ganti box semua sih. Oh, deck. Ini udah lupa. Oke, apa ya? Ini belum nih. Bisa mah level 32. Oh, ini 50 booster pack aksesoris yang bisa. Oh 30 cuy, belum bisa aksesoris juga. Oke lah, kita pantau aja dulu ya. Mana sih, kita pantau aja dulu, masih banyak ini. Pantau customer di sini ya. Tapi kita belum buka kartu ya hari ini ya. Apa kita buka kartu dulu ya? Ini yang kuning ada enggak? Wah, kosong yang kuning, masih rame. Tunin dulu situ. Paling kalau mau apa ya? Kita unbox dulu kali lah ya.
Ini yang best ya. Kita buka dulu yang best nih. Bagus ya kartunya, dapetin yang ghost gitu ya, susah sekali ya dapet ghost ya. Kemarin mungkin lagi hoki kita dapat satu yang ghost white gitu ya. Nukti 100 kartu sesembunyi di base. Kartu tersembunyi ada di base coy. Ini gimana nih kita, apa ya, salah tuh. Aduh, kita mau order figur dulu, figur kita open 4 lah ya. Ini satu 600 semurah 600 mah. Mana nih? Sini. Ah. Itu apa tuh? Oh. Biar figur ini gue yangin aja. Oke, udah. Taruh di bawah ya. Oke, sip. Taruh di sini ya. Ah, oke, sip. Masih ada satu lagi ya. Berarti fullin aja ya. Oke, 4 ini. Oke, 2. Oke, full. Full, iya itu lagi ini men. Oh ini lagi sedikit ya. Oh yang ini masih ada ya. Yang merah. Ini yang biru. Card sleeve yang merah. 2 biru 2. Oke. Hijau mana yang hijau? Hijau 2. Oke. Terus ini biru, kuning habis ya, kuning ya? Oh iya, kuning habis. Yang kuning habis 1. Oke. Merah masih ada stoknya. Yang kuning sisa 3. Tiga. Oke, okay, apa lagi? Oh, ini apa? Kosong. Apa namanya? Ini kita bikin 4. Oke. Okay. Kosong. Ini juga Samimawon ya, Samimawon. Ini kita juga bikin 4. Empat aja dulu ya. Terus ini 2. Oke ya. Ini 1. Ini 2. Oke, ini dulu deh. Oke. Berarti nanti kita masukin yang kuning dulu nih ya. Nanti biar urusan si Dennis dah. Mana kuning, mana kuning. Ah, ini kuning kita isi dulu nih, yang kuning nih kita bikin full dulu. Oke. Salah tuh kan, kita tutup dulu baru kita taruh. Merah
card sleeve merah. Oh, di depan ya card sleeve merah ya. Ah, kan habis kan. Sleeve hijau. Oke, cukup lagi. Ini apa? Biru. Cut sleeve biru. Oke, habis. Lagi ini cut sleeve biru. Barang yang biru. Oke, habis. Terus yang gede nih. Ini yang hijau. Berapa? Bisa 2. Oke, taruh sini aja dulu ya. Ini apa nih? Ini, oh yang ini ya. Apa nih ya? Oke. Yang mana ya? Ah, ini nih. Kita bantuin, soalnya udah mau jam 9. Kita bantuin dia ya. Lagi. Oke, sudah. Lagi. Ini yang merah. Mana merah? Ah. Buang dulu. Ini yang biru. Cut sleeve biru, taruh di bawah. Oke, sip. Oke, kita udah close ya. Biarin dia pulang. Oke, terima kasih ya, gantian ya kita ya, jaga. Oke. Bayar om. Totalnya 48, kembalinya 12 ya. Terima kasih. Lanjutnya. Kembalinya 48, besar sekali kembaliannya kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kembalinya $5 ya. Terima kasih. Selanjutnya. 10. Oke, terima kasih. Ayo, lagi. Oh, udah. Ini kita matikan dulu ya. Ini apa nih? Yang hijau. Oh, masih full yang hijau. Kuning. Oke, siang kuning nih habis ya, kita buang dulu. Kita udah tutup kak, besok ya kak datang lagi. Ini white. Oh, masih ini loh, ditumpukin di situ, coba numpuk coy. Ini tiga ya, ada di bawah pas. Buang. Ya, mana lagi ini? Buset dah, ini masih Dennis, berantakan sekali. Masih Dennis. 2. Ini udah full ya. Oh iya, udah full. Kita taruh dulu lah situ. Ini yang dash red. Taruh dulu lah di sini ya. Ini apa? Yang red udah full. Oke, taruh. Up, ada lagi kah yang sekiranya ditaruh masih Dennis itu sembarangan dari taruhnya nih. Wah, nggak ada lagi. Oke, kalau gitu oke, cukup. Oke teman-teman, om saya mau closing ya.
sampai di sini dulu video kali ini ya, sambil nemenin dia kita ngobrol di depannya ya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, dan inilah standku di hari ke-60 dengan shop level 29. Uang yang kita miliki sekarang $27 ya. Nah, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan videonya di esok hari. Bye bye.